Halo guys, selamat sore. Datang lagi Toko Queen bersama gue seperti biasa siapa? Fuad. Oke. Gue nih, gue langsung jupoin aja nih, udah jam 6 nih. Gue mau nge-review mobil Honda City Hatchback. Nih, kita lihat nih mobilnya. Gue juga baru lihat secara langsung nih mobil ini dan baru kayaknya gue baru pertama deh di Queen ini masang ini. Coba, yuk kita lihat. Pakai centering nggak? Pakai bro, pakai centering. Biasa iklan bro. Bawahnya begini nih. Nah, ini murnya ganti juga. Langsung dikasih lihat sama marketingnya. Itu marketingnya. Ini velg standarnya, gue suka banget nih velg standarnya nih. Lu bisa lihat gak? Kelihatan nggak coba? Coba warna polisnya itu dia kayak merah candy apa Kelly nih? Candy ya? Ini cakep banget nih sumpah. Gue... Ini bannya Bridgestone, standarnya 185, 55, 16. Cakep nih. Hampir mirip kayak standar Honda Jazz RS yang tahun 2000. Ini mantep nih, standarnya aja udah mantep ya. Kita lihat ya. Dia mau ganti velg apa, terus pakai ukuran ban berapa, terus bisa pakai ban ukuran berapa aja sih mobil ini. Yuk, oke, kita lanjut. Sekarang gue udah pasang ke mobil velgnya dan gue mau jelasin sekarang detail spek velg HSR ini yang kepasang di City Hatchback ini ya. Ini velgnya nih, lo bisa lihat. Ini karena udah jam tujuan agak gelap, jadi maaf aja nih kalau misalnya agak-agak gelap nih. Ini nama velgnya Yura, HSR Yura. Bener ya, interiornya lah. Gua masih belum hafal nih. Ini lebarnya 7, terus offsetnya 45. Pakai bannya 205, 50, ring 16. Pakainya pastinya Aslera. Dia masih standar, offset 45, offset standar seperti biasa gua bilang kan. Dia masih celup, malah celup banget nih. Lu lihat belakangnya, ini lebih kelihatan agak terang nih. Warnanya warna bronze, jadi dia ini mobil warna merah, jadi hampir-hampir sama. Terus ini masih didongkrak ya, sebelah sononya masih didongkrak sebelah, jadi cingkrang. Nanti kita lihat nih pas turunnya kayak gimana. Ini pakai murnya mur Fujita, ukuran beratnya 1,5 19 1,5, lubang 4, TCD 114 nih mobil ini. Terus centeringnya, ukuran center hole-nya dia sama kayak Honda Jazz, 56 × 73,1. Centering yang di sini ya, lu bisa lihat di video-video gua sebelumnya centering itu ditaruhnya di mana. Oke. Terus apa lagi nih? Ini standarnya udah gua jelasin, oke. Terus buat lu yang mau ganti-ganti velg sama kayak mobil Honda City ini, lu bisa langsung WhatsApp marketing gua atau DM, lu bisa juga komen, tanya lewat di YouTube ini ya. Lu komen di bawah, pasti sama admin-adminnya langsung dibalas. Karena mereka gercep kok orang-orang nanya gitu, dia senang. Makanya lu boleh tanya apa aja, bikin admin gua pada pusing jawabnya. Oke, terus juga lu bisa WhatsApp, nanti gua kasih nomor WhatsApp marketingnya. Nama Instagramnya lu bisa DM di Instagram. Nah, terus juga biar gua tambah semangat, lu harus subscribe dulu dong YouTube gua.
komen sama share ke teman-teman lu supaya gue lebih semangat lagi mobil-mobil yang bakal gue review lagi, oke? Karena ini udah malam, gue mau buru-buru pulang. Biasa, pulang jangan bengkel melulu, oke? Oke, selamat tinggal, sampai jumpa. Selamat beristirahat. Dah.